membanggakan. Satu tingkat di bawah F1 ini ada GP2 dan pembalap Indonesia tepatnya Rio Haryanto ini berhasil naik podium. Rio berada di posisi kedua dan merebut podium perdananya di ajang GP2. Rio Haryanto, pembalap Barua Edex, mengharumkan nama Indonesia dengan menduduki posisi 2 GP2 di sirkuit Silverstone, Inggris. Dengan selisih 17 detik di bawah John Lancaster, Rio berhasil naik podium untuk pertama kalinya musim ini. Di dua race sebelumnya, Rio berada di posisi 7. Pembalap 20 tahun itu pun mampu unjuk gigi di Inggris. Rio mulai menjajal GP2 tahun lalu. Pembalap kelahiran Solo itu berada di posisi 14 klasemen GP2 tahun lalu. Rio menyelami dunia balap sejak tahun 2008. Pertama berlaga di Asian Renault Series, Rio naik kelas dan menjajal sejumlah kejuaraan dunia lain, termasuk Formula One. Di usianya yang masih muda, kesempatan untuk mengukir prestasi terbuka lebar.